Assalamualaikum guys, kita akan melihat pemberian pakan kambing dari pakan fermentasi organik ya guys. Ini masing-masing kandang akan diberi pakan untuk setiap harinya. Oke, seperti ini. Kambing akan otomatis makan karena aromanya yang sangat sedap pada pupuk organik dan obat yang telah ditaburkan ya teman-teman. Sangat bagus domba-domba ini tumbuh subur. Mantap. Oke, lanjut ke pemberian pakan kandang lainnya ya teman-teman. Baik, kandang selanjutnya. Pemberian pakan selalu dilakukan setiap harinya untuk menjaga kesehatan kambing. Mantap. Oke, pemberian pakan yang terakhir. Ini dulu guys yang banyak. Ini dulu guys yang banyakkan dikit. Lakukan secara diagonal menyamping agar kambingnya dapat merasa cek kambingnya ya teman-teman. Wow, mantap. Sekarang pemberian obat minum untuk memastikan kambing tampak sehat dengan menjaga kebersihan tempat minum ya teman-teman. Guys, kemudian tempat pengisian air minum di kandang peternakan hewan kurban dan akikah ya teman-teman. Kambing tampak sehat, makan langsung rapi di berbaris ya teman-teman. Macam puasa betul. Lanjut ke kandang selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa guys, lantainya dibersihin. Jangan lupa untuk lantai selalu dibersihkan ya guys.
kandang guys. Oh, bersih guys, penyamin kandang bebas dari penyakit karena terbebas dari kotoran, teman.